berjaya. Yang pertama berkaitan dengan kejadian kebakaran kapal di pelabuhan Tanjung Priok di Muara Baru. Jadi kemarin kami sampaikan bahwa kemarin akan dilaksanakan gelar perkara. Jadi kemarin ada satu dari lapor yang belum selesai dan pemeriksaannya. Jadi untuk gelar perkara ditunda. Artinya bahwa dari lapor belum ada surat resmi yang hasilnya diterima oleh penyidik dari Polres Pelabuhan. Tapi tidak berapa lama nanti kalau sudah kita mendapatkan, kita akan gelar perkara dan kita akan menentukan. Kita akan menentukan daripada pemeriksaan-pemeriksaan saksi yang sudah sejumlah 21 orang. Kemudian ada pemeriksaan ahli, ada beberapa pemeriksaan kolektor dan regulator yang nanti dikaitkan dengan kejadian yang ada di lapangan. Setelah kita mendapatkan resmi hasil daripada lapor. Gimana? Jadi nanti nunggu setelah dari lapor mendapatkan hasil. Pak yang belum selesai pemeriksaan apakah dari lapor? Gimana? Yang belum selesai. Jadi belum dapat suratnya, hasilnya belum dapat. Oh, hasilnya belum. Kalau gelar perkaranya itu sendiri Pak untuk menentukan tersangka atau gelar penentunya? Ya tentunya mekanisme di sana kan ada ya. Apakah nanti ada dari fakta-fakta yang dilakukan itu apakah ada tersangka yang terlibat? Ya,